Assalamualaikum. Hai Sobat Biasa Aja, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini Biasa Aja mau ngajak kalian camping di wilayah Puncak. Kita akan camping di Bukit Cihulu yang terletak di Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Karena kami kesini pas weekend, jadi untuk menghindari kemacetan di daerah Puncak, kami berangkat dari rumah dari jam 3:30 pagi. Melewati Gunung Mas, dan sekarang sudah sekitar jam 5:30 pagi. Untuk sampai ke lokasi Bukit Cihulu, kami tunjukkan rute yang lebih mudah, tidak ikut arahan Google Maps. Karena rute yang diarahkan ke Bukit Cihulu melalui Google Maps, kondisi jalannya kurang nyaman untuk dilalui. Untuk para camper yang ingin camping di Bukit Cihulu, kami arahkan dulu ke Datura Nature Space, lalu tinggal maju sekitar lebih kurang 280 meter untuk sampai ke lokasi. Setelah melewati riung gunung, maju sedikit lagi, lalu ambil belok kiri dengan patokan pos dan jalannya yang menurun. Ikuti terus jalan ini ya. Karena jalannya yang pas-pasan, jika berpapasan dengan mobil lain, harap bergantian. Melewati aliran sungai di atas jalan, untuk kondisi jalan masih perlu banyak perbaikan. Di pertigaan depan, kita lurus ya. Kita lurus. Di kanan depan adalah Datura Nature Space yang tadi kami sebutkan di awal sebagai petunjuk arah jika ingin ke Bukit Cihulu. Maju lagi sekitar lebih kurang 280 meter. Jalannya terus menurun dan saat ini kondisi jalan terbilang kurang bagus. Tapi menurut info yang kami dapat, dalam waktu dekat ini sekitar lebih kurang 2 bulan akan ada perbaikan jalan. Di depan sudah terlihat spanduk Bukit Cihulu, artinya kita hampir sampai. Belok kanan. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Ini area parkir mobil. Untuk parkir mobil dikenakan tarif sebesar Rp10.000. Sedangkan untuk parkir motor dikenakan tarif sebesar Rp5.000 dan ini area parkir motornya. Harga tiket camping per orang sebesar Rp25.000 dan fasilitas gratis yang didapatkan berupa listrik, musola, dan toilet. Sekarang kita lanjut menuju ke area campingnya. Sekedar informasi, menurut pihak pengelola, Bukit Cihulu Camping Ground ini satu manajemen dengan Bukit Cita-Cita Camping Ground. Walaupun Bukit Cihulu ini sudah dibuka dari sekitar 3 bulan lalu, tapi peresmiannya baru saja dilakukan pada 3 minggu lalu, jadi benar-benar masih baru.
Ini area camping dengan view di depan adalah Gunung Gede Pangrango. Ini area camper van dengan view di depan perbukitan. Ini area camping dengan view di depan adalah Gunung Salak yang sayangnya saat ini sedang tertutup kabut. Untuk area camper van saat ini sedang dalam tahap penyelesaian. Ini jalan yang akan dilalui kendaraan camper van yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian. Ini merupakan area favorit di sini dengan view Gunung Salak, Gunung Gede Pangrango, dan juga City Light. Setelah berkeliling untuk mencari area yang cocok, akhirnya kami memutuskan untuk mendirikan tenda di lahan tertinggi di sini. Inilah area yang kami pilih. Ini merupakan lahan tertinggi di sini. Anak-anak setuju untuk mendirikan tenda di sini, di bawah pohon jambu air ini. Katanya sih, biar adem. Tenda kami dengan pintu yang satu menghadap ke Gunung Gede Pangrango, sedangkan pintu yang satunya lagi menghadap ke perbukitan. Makan yang cepat dulu aja deh, udah keroncongan banget nih. Makan semuanya. Ya, Gunung Salaknya masih tertutup kabut. Karena area yang kami tempati ini merupakan lahan tertinggi di sini, jadi nggak bisa dipungkiri, terpaan angin jadi terasa sangat kencang. Di sini ada 8 pintu toilet. 4 toilet tanpa WC. Dan 4 toilet lagi dengan WC jongkok. Musola sementara terletak di samping ruang registrasi. Di sini musola sementara. Jika cuacanya sedang cerah, pemandangannya keren banget. Tapi sayangnya saat ini Gunung Salaknya tertutup kabut. Jadi yang jelas terlihat hanya Gunung Gede Pangrango deh. Di sini lokasinya terbilang aman untuk membawa manula dan anak-anak. Untuk penerangan juga terbilang baik. Jadi, buat yang takut gelap, gak usah khawatir. Sak apa, Dek? Persiapan buat makan malam. Menunya yang simpel aja. Ayam panggang, bumbu rujak.
Makan semuanya. Semakin malam, anginnya semakin kencang. Waduh, flysheet-nya bisa porak-poranda nih. Untuk yang di area favorit sih, rame banget. Sedangkan di area kami, ya cuma kami yang mendirikan tenda di sini. Sudah semakin malam, bobo dulu ya. Selamat pagi. Paginya disambut angin kencang. Karena ini weekend, jadi kami putuskan setelah selesai sarapan, kami bersiap-siap untuk pulang. Tahu sendiri kan jalur puncak kalau weekend kayak gimana? Oh iya, sekedar mengingatkan kembali, bagi yang mau camping di sini, kami sarankan pilih Datura Nature Space sebagai petunjuk arah di Google Maps karena jalannya sama. Terima kasih ya, sobat biasa aja yang sudah mengikuti camping kami kali ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum.